lagi dengan saya Bariana Lina. Nah, kali ini guys aku lewat ke area yang lagi booming di Hong Kong ini, Tung-tung yang bunga blossom ya, bunga sakura blossom tuh. Nah, aku nanti akan perlihatkan ke sana. Kalau dari area Wanche itu guys cuma naik E ya, E Indonesia. Maksudnya E Eko 11, E11 langsung turun di nomor 19. Terus jalan sedikit. Oke guys, stay tune. Nah, kalau kesini tuh ngantri nih guys. Maksudnya nggak ngantri sih, tapi banyak orang nih. Tuh bunganya tuh seperti itu. Udah agak layu tapi ada sedikit sih yang masih itu, masih ya agak seger. Tuh sebelah sana tuh banyak yang foto-foto guys di sini. Nah, itu guys itu masih agak seger banget itu yang di sini nih. Tuh. Nah, kabel karnya tuh. Banyak orang pada kesini guys, yang belum kesini ya. Aku juga udah agak telat. Ternyata aku agak telat kesininya, jadi bunganya itu udah berkurang, gak banyak. Tuh. Cuma berapa pohon sih ya? Gak gitu banyak banget sih, tapi bagus. Mungkin kemarin-kemarin waktu baru mekar bagus banget ya guys. Oke, stay tune ya guys. Semua orang pada cari foto cantik buat nih, aku perlihatkan yang jelas ya guys, bunganya tuh seperti ini nih. Nih. Nah, orang pada pengin foto bunganya ini yang masih segar bunganya nih. Nah, ini masih kelihatan segar guys. Seperti ini guys. Ini masih mempiok banyak tuh. Masih ada bunganya. Yang nonton banyak deh. Kalau yang ini masih seger. Penuh orang, tapi oke. Ini hari biasa juga penuh guys, apalagi kalau hari Minggu mungkin lebih ramai lagi. Stay tune ya guys. Ini bunganya bagus ya. Guys, nih banyak yang pada datang ke sini ya, antara ke bunga sakura. Tuh lihat pada foto-foto dan bikin video juga. Nggak cuma aku, banyak yang foto. Oh,
bunganya bagus. Dan di sini juga bisa ke Big Buddha guys, naik itu kabel kar ya. Hai, demikianlah ya guys, explore hari ini sama Baru Anak Nina. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.